Sudah lun tak kurang dari 10.000 peserta Goes dalam rangka HUT ke-45 Bank Aceh memadati kawasan Taman Sari atau Bustan Salatin Banda Aceh. Pada pukul 07.35 waktu Indonesia Barat, Wakapolda Aceh Brigjen Polisi Suprianto Tarah melepas peserta Goes. Para peserta kemudian langsung mengayuh sepeda bersama melewati rute yang telah ditentukan panitia. Sanggar Seni Selawut, acara juga dimeriahkan oleh penampilan band cilik Little Star Band dari Banda Aceh. Para peserta juga terlihat sangat antusias menanti penarikan door prize di panggung utama di Taman Sari. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ada beberapa kegiatan yang kita lakukan dalam rangkaian HUT ini. Yang pertama adalah seluruh upacara seremoni dilakukan di seluruh wilayah. Di seluruh Aceh ada 23 provinsi, 23 kabupaten kota, termasuk di Provinsi Sumatera Utara. Kita melakukan kegiatan-kegiatan sosial juga sepanjang bulan Agustus sampai dengan hari ini. Baik aktivitas mengunjungi saudara-saudara kita di panti asuhan, pesantren, komunitas-komunitas, serta melakukan kegiatan-kegiatan pasar murah bersama rakyat di seluruh Aceh. Kemudian juga kita melakukan kegiatan olahraga, permainan
baik yang bersifat internal maupun yang bersifat massal sebagaimana acara kita pada hari ini. Intinya ini adalah bagian bakti Bank Aceh Syariah untuk seluruh warga dan masyarakat sekaligus nasabah yang ada di Aceh. Kegiatan ini juga diselenggarakan di seluruh cabang kita di 26 tempat. Meskipun dalam skala yang tidak sebesar yang kita laksanakan di ibu kota provinsi ini. Bapak Ibu sekalian, kami menyampaikan terima kasih atas partisipasi mengikuti acara ini dan terima kasih juga atas partisipasi Bapak menjadi nasabah Bank Aceh. Karena mengapa? Keuntungan yang diperoleh oleh Bank Aceh ini tidak akan dibawa kemana-mana. Semuanya diinvestasikan, digunakan ke daerah kita sendiri yang nanti akan kita bagi-bagi itu pada pemerintah daerah. Salah satu ke gedung yang ada di sebelah kiri Bapak sekalian. Itu pemerintah kota akan masuk, pemerintah provinsi masuk, dan semua kabupaten kota yang ada di Aceh. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan bahwa laba dan apapun yang kita lakukan semuanya untuk warga dan masyarakat kita di Aceh. Hadiah untuk Goes ini berupa 2 paket umrah sebagai hadiah utama. Selain itu ada sepeda motor, sepeda, televisi, mesin jahit, tabungan, dispenser, dan sejumlah hadiah menarik lainnya. Dari Banda Aceh, R.A. Karamullah, Serambi On TV.